Ramai Melvin Rumakik yang lahir tanggal 19 April tahun 2003, adalah seorang pemain sepak bola yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Persipura Jayapura dan tim nasional Indonesia. Dia merupakan anak bungsu dari pasangan Hans Rumakik dengan Farah Diba, yang merupakan adik dari David Rumakik. Dia direkrut oleh Persipura Jayapura untuk bermain di Liga 1 musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Rumakik melakukan debut untuk tim utama Persipura pada tanggal 28 Agustus tahun 2021, dalam pertandingan melawan Persita Tangerang di Stadion Pakansari Cibinong. Dia mencetak gol pertamanya untuk tim pada laga tersebut di menit ke-16. Di level klub, Rumakik telah tampil baik bersama Persipura Jayapura di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 dan kemudian di Liga 2 pada musim berikutnya. Ramai Rumakik saat ini bermain untuk Persipura di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan harapan bisa membantu klubnya kembali ke Liga 1 setelah menghadapi degradasi. Ramai Rumakik melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada usia 19 tahun, di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan, dia mencetak gol pada debutnya. Selama beberapa waktu, Ramai Rumakik menjadi bagian rutin dari skuad Timnas Indonesia di berbagai level, termasuk SEA Games 2021. Namun, Ramai Rumakik absen dari turnamen SEA Games 2021 tersebut dan menerima sanksi dari Shin Tae-yong. Ramai dicoret karena tidak memberikan respons meski dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pemain Persipura Jayapura tersebut. Kini Ramai Rumakik kembali diangkat oleh Indra Syafri dan mendapatkan kesempatan baru dalam karirnya. Bersama Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023, Ramai Rumakik berhasil mencetak gol pembuka pada laga perdana melawan Kirgistan. Demikian sekelumit profil dari pesepak bola Ramai Rumakik. Terima kasih.